Inilah perayaan ulang tahun ke-44 Ahmad Dhani yang berlangsung meriah di panggung Dahsyat Kamis kemarin. Ditemani kedua anaknya Al dan Dul serta sang bunda, Dhani pun berbagi kebahagiaan di panggung Dahsyat. Sayangnya, sang istri Mulan Jamila tak bisa menemani Dhani lantaran tengah hamil, serta putra keduanya Al yang harus absen karena tengah mengikuti ujian sekolah. Selain itu, momen pertambahan usia kali ini pun menjadi pertama kalinya Dhani berada jauh dari keluarga. Ya, di malam pergantian usia, Dhani tengah berada di luar kota. Maka seperti inilah kemeriahan pesta ulang tahun Dhani ke-44 yang dirayakan di panggung Dahsyat kemarin. Tiup lilinnya sekarang. Al punya pacar sih? Al, punya. Ada? Ada. Katanya L lebih playboy, bener gak? Hah? L. Kata playboy. Al tadi. Alhamdulillah semua playboy. Emang saya setiap tahun ulang tahunnya selalu di Dahsyat setiap pagi. Udah itu gak boleh dihilangkan itu. 26 Mei selalu Dahsyat itu milik Ahmad Dhani. Selalu ada yang spesial. Al sama Dul nelpon malam-malam ya kan, kalau L saya kan pas malam kan ulang tahun lagi di rantau perapat saya. Banyak yang berhalangan sih ya, L ujian, apa Mbak Mulan lagi nggak bisa kemana-mana. Kemarin manajer saya Mas Mehmet ini lupa kalau tanggal 25 itu malamnya ulang tahun saya, jadi dia terima job, jadi saya ulang tahun di tengah jalan Belantara. Tapi menjadi kenikmatan sendiri dong Pak. Ya, kemarin ulang tahun pertama saya bersama fans di Rantau Prapat. Bersama fans. Enggak pernah kasih kado karena dia, apa yang mau dikasih kado, dia sudah punya semua, bingung kan? Jadi doa aja. Belum, kado enggak ada. Setelah dari Dahsyat, ulang tahun Dhani ke-44 menjadi lebih spesial lantaran merayakannya sambil manggung bersama grup band Dewa serta ketiga putranya di gedung DPR. Menariknya lagi, Dhani bersama grup band Dewa lah yang pertama kalinya tampil di hadapan wakil rakyat di gedung DPR, tepatnya Ruang Nusantara 4. Maka seperti inilah perayaan ulang tahun Dhani yang digelar di gedung DPR sekaligus penampilannya di panggung bersama grup band Dewa. Sebenarnya sih ini gara-gara Kak Ratna Sarumpait juga ya. Sebenarnya saya punya bookingan teman-teman di Dewa, mantan Dewa ya, atau penyanyi Mahadewa, mantan Mahadewa. Ada Ari Lasso, ada Judika yang berhalangan juga ternyata. Ada Firza, ada Alex. Dia tuh di tanggal 26 tuh memang semuanya untuk Dewa, semuanya tuh memang komit. Andra juga komit tanggal 26 ulang tahunku. Kita mau hadir di ulang tahunku gitu, bukan main band gitu. Terus kebetulan Kak Ratna Sarumpait pengen apa memperingati hari kelahiran Pancasila, ya aku bilang ya aku cuma punya di tanggal 26, ya oke lah kita bikin sesuatu. Ya tentunya ini bukan sekedar ulang tahun memang. Kalau dulu tuh kan ulang tahun kan kita menyediakan makanan minuman ya kan. Sekarang saya nggak menyediakan makan minuman, saya menyediakan Dewa untuk dinikmati. Ya seneng-seneng aja, kita kan pengen apa, saya kemarin juga bingung juga mau di mana ya. Takutnya kalau di hotel berbintang takutnya dianggap
bermewah-mewah gitu kan. Di rumah udah sering. Ya, karena ini kebetulan sekalian mengadakan peringatan hari lahir Pancasila, ya sekalian aja. Dan memang gedung DPR ini kan milik rakyat ya. Tidak hanya milik wakil rakyat, tapi juga milik rakyat. Jadi siapa saja bisa bikin show di sini. Mulai saat ini, menurut saya seperti itu ya. Mulai saat ini siapa saja, band siapa saja boleh show di gedung DPR MPR. Nah, bisa dibilang Dewa 19 itu pionir merawanin gedung DPR. Namun yang terasa spesial dan menjadi kado terindah adalah penampilan ketiga putra Dani, Al, El, dan Dul saat mengiringi Dani bersama Dewa di panggung. Yang membahagiakan lagi, di usia ke-44, Dani bisa berbangga diri dengan prestasi putra sulungnya Al yang kini menjadi DJ papan atas tanah air serta dengan bayaran termahal. Lantas saat manggung bersama Dewa, Al sendiri tampak mengambil posisi sebagai drummer bernyanyi bersama grup band Dewa. Maka seperti inilah penampilan Al sebagai DJ di Dahsyat dan juga sebagai drummer di acara ulang tahun sang ayah di gedung DPR malam tadi. Anak-anak udah menyempatkan satu hari buat saya sudah senang. Ya tadi surprise ya. Di desa apa tadi? L ikut-ikut biasa, ikut biasa. Punya anak tiga, udah laki, cowok semua. Cewek ada satu, bentar lagi tambah cowok lagi. Seperti biasa, tegas. Pengetahuannya banyak. Pas. Berprinsip, ya pokoknya sosok laki-laki lah. Yang paling terbaik di dunia lah. Selamat buat Mas Dani yang pasti. Mas Dani adalah salah satu orang yang berjasa buat seorang Firza. Terus aku udah beberapa tahun belakang selalu hadir di acara ulang tahun dia. Dan ini menurutku paling meriah. Usia ke-44 ini pula, Dani pun mulai menyaksikan Al menggandeng seorang gadis berdarah Prancis, Alisa Paramita Daguis. Sebagai ayah, Dani pun memberi restu atas hubungan cinta putra sulungnya. Namun untuk keseriusan hubungan, apalagi sampai menikah di usia muda, Dani sendiri belum memberi izin. Nggak pengen cepet nikah malah. Nanti mau 25-27 lah. Ikutin jejak ayah, 25. Kenapa? Mau. Pertimbangannya apa gitu? Soalnya nggak mau pengen cepet jadi kakek. Itu, saya nggak mau cepat-cepat jadi kakek. Saya malah nggak setuju kalau Al punya anak. Belum setuju saya. Kalau Al punya anak, saya jadi kakek langsung kan. Iya, kecepetan, jangan. Awal aku kenal dia, ya awalnya cuek sih. Tapi pas sudah deket, baik, dia pintar, belajar juga. Saya yang kena keluarga. Bisa aja lah. Kurang udah dewasa. Pacaran cantik nggak? Oh, bangga berarti. Saya sama Al tuh deket banget. Deket banget kan? Termasuk soal pacar. Pertama kali yang dikenalkan ke saya itu adalah lucu. Pertama kali itu yang diceritakan, ayah, pacarku ternyata orang Sunda. Terus saya jawab, sama lagi kayak ayah. Bikin klub tuh sama-sama, kalau misalnya bareng kan sama-sama gila. Gila bareng. Jadi gak jaim. Dan dua pemain anak jalanan, Immanuel Cesar Hito dan Cut Meriska pun merayakan ulang tahun di lokasi syuting. Lantas, seperti apa surprise party yang diberikan sang kekasih Felicia Angelista di hari jadi Hito? Seperti apa pula kemeriahan pesta ulang tahun Cut Meriska yang hanya mendapat kejutan ulta dari para fans? Lantaran berstatus jomblo, tunggu kisahnya hanya di Intense sesaat lagi. Tak hanya Ahmad Dhani yang bahagia merayakan ulang tahun, tapi dua pemain sinetron anak jalanan Immanuel Cesar Hito dan Cut Meriska pun turut dibalut dengan kebahagiaan saat merayakan pergantian usia. Lantas seperti apa kejutan yang diberikan oleh sang kekasih Felicia Angelista kepada Hito di lokasi syuting dini hari tadi?
Bagaimana pula dengan Cut Meyriska yang hanya mendapat kejutan ulang tahun dari para fans lantaran tengah berstatus jomblo? Benarkah Cut Meyriska pun sudah membuka hati menerima kehadiran seorang kekasih?